Assalamualaikum. Salam jumpa kembali rekan-rekan fotografi Mania Nusantara. Kali ini saya mendapati servisan yaitu lensa Canon EF 1855 IS. Nah, ini di solatip. Oke, kita buka dulu solatipnya. Ini solatip konon katanya bila dilakukan dengan keadaan darurat, yang dimana lensa tersebut mengalami kendala seperti error 01 waktu sedang melakukan atau aktivitas pemotretan, dan lensa ini rusak dengan kode di kamera error 01, maka kita bisa melakukan solatip seperti tadi agar tidak error lagi, dan itu tidak bisa apa namanya, diafragma itu tidak berjalan dan autofokus semua tidak berjalan. Tapi di satu sisi kita masih bisa untuk memoto. Oke, teman-teman. Jadi untuk lensa ini beliau kemarin beli second dan ternyata diajak hunting mengalami kendala yaitu error 01 dan autofokusnya pun mati. Jadi dia solatip agar bisa terus memoto di saat hunting. Dan di sini saya dipinta untuk mengecek semuanya, diafragma, autofokus serta cleaning lensanya. Oke, teman-teman, sebelum kita eksekusi lebih jauh, untuk teman-teman semua se-Nusantara yang suka dengan tutorial-tutorial saya, dukung terus channel ini, semoga bisa berkembang, berbagi, bermanfaat, serta menambah wawasan seputar dunia fotografi. Dan untuk rekan-rekan yang belum subscribe, nah ini kayaknya penting banget, jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari saya yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Dan juga biar lebih semangat lagi tim eksekusi, tim eksekutor dan juga tim editing untuk membuat tutorial-tutorial yang lebih bagus. Oke, teman-teman, tanpa basa-basi langsung saja kita eksekusi lensa Canon EF 1855 IS ini. Check it out. A few moments later. Oke, teman-teman sekalian, ini saya sudah buka bagian belakang dan motor serta motherboard saya sudah buka. Ini saya lagi mengecek atau memperhatikan fleksibel autofocus dan juga fleksibel untuk diaframanya. Tapi kayaknya ini kurang jelas, jadi lebih baik saya bongkar semua. Saya lihat secara mendetail, sekalian saya cleaning. Oke, teman-teman, ini adalah kabel fleksibel untuk diafragma. Saya akan mengecek lebih terperinci lagi apakah ini ada retak atau robek sehingga menyebabkan error 01.
Oke, ini saya cek lebih dahulu. Dan untuk memastikan, saya akan segera bongkar untuk membersihkan optik yang terdapat di dalam sini dan juga melihat partrian-partrian atau sordel daripada kaki-kaki fleksibel dari diafragma ini. Oke, sekali ngecek, langsung saja saya cleaning optik-optiknya. Oke, jadi nanti langsung bersih semua luar dalam untuk optik-optiknya. Nanti setelah itu baru saya cek lebih mendalam kabel fleksibel daripada diafragma ini, apakah ada yang robek atau ada yang retak sehingga menyebabkan error 01.
Oke, untuk kabel fleksibel diafragma tidak ada yang putus atau sobek atau retak. Jadi saya hanya memanaskan kaki-kakinya lebih erat lagi ke si fleksibelnya. Dan untuk fleksibel atau fokusnya juga saya lihat di sini tidak ada retak. Jadi saya coba untuk membersihkan kalau bahasa teknisi bilang ini adalah sisir fleksibel gitu. Jadi sisir fleksibelnya ini dibersihkan dan platnya juga saya bersihkan semua karena ini tidak ada indikasi bahwa fleksibel atau fokusnya retak atau putus atau sobek. Jadi ini masih bagus. Jadi hanya sisir fleksibelnya aja yang saya bersihkan. Nah, nanti saya pasang lagi. Semoga ini nanti tepat pemasangannya, presisi di kedudukannya sehingga semua nanti bisa jalan. Nanti kita setelah pasang semua ini, kita langsung tes lensa ini ke bodinya. Nah, semoga langsung mantul.
Oke, nah teman-teman, ini saya sudah pasang semua rapi dan sekarang langsung saya masukin ke kameranya. Dan untuk mengecek ini autofocusnya dan diafragma berjalan dengan baik. Oke, teman-teman bisa melihat untuk lensa depannya ini autofocusnya berjalan dengan baik. Nah, ini saya coba. Oke. Dan saya shutter dan ternyata gambarnya ada dan tidak error. Berarti ini sudah normal semua. Oke, nanti kita coba sama yang punyanya. Nah, ini yang punyanya sedang mencoba. Nah, kebetulan beliau ini mendapatkan alamat saya serta nomor kontak saya itu melalui YouTube. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga tutorial ini bermanfaat dan menambah wawasan seputar dunia fotografi. Sampai di sini, tunggu tutorial berikutnya. Wassalam.